sila. Iya benar. Kalau itu Jogja dong. Jogja berarti benar. Oh, benar benar deh. Ke theme park. Ya itu kan jauh. Pergi ke theme park. Ah, iya kan jauh. Karena nggak apa-apa kan dia udah ngebel duluan sebelum dikasih itu. Ayo. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21. Kita cast dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film dan sekarang di sini kita mau main romcom trivia quiz. Oke. Belum, ya belum. Belum. Apa warna baju Mia saat adegan ini? Wah, gila. Kuning. Iya lagi. Iya. Gue terlalu. Iya. Tapi waktu sebelum di grading tuh gak sekuning itu. Jadi waktu. Pertanyaannya. Oke. Okay. Apa yang dikatakan Rose kepada Jack setelah adegan ini? Gue tahu. A, it's amazing. B, I'm scared Jack. C, wow. D, I'm flying Jack. Gila. I'm flying Jack. Oke, kita lihat dulu apakah betul jawabannya. Benar. Yang pas di sini kan? Iya, kita tahu. Udah. Kasian dia belum pernah naik pesawat soalnya. Nah, I'm flying Jack. Gue kayak menang deh, gue pencinta romcom soalnya gue. Eh, salah, ini romantik. Itu bukan romcom. Oh, itu bukan romcom, iya. Apa? Siapa dia? Siapa dia? Oh, iya, lu akan... Apa? The Bow? Wah, aku gak tau lagi. Kasian preferensi film kita. Oke, pertanyaannya. Di scene ini, Paige salah mengira siapa Leo. Dikira siapakah Leo oleh Paige? Mantap. Dokter! Benar! Film apaan? Sorry, kita gak mau ngomongin masa ke era kemasan romcom di mana tahun 90-an. Kayak Meg Ryan sama Tom Hanks gitu-gitu. Maaf, di situ aku baru 3 tahun. Saya juga. Oh ini, wah ini film yang gue gak suka. Iya, aku suka. Film yang bagus. Iya, terlalu romantis gitu kan. Biarin, aku suka romantis. Iya, ya, oke. Pertanyaannya adalah. Aktivitas apa yang dilakukan Noah dan Ellie pas pertama kali mereka ngedate ini? A. Oh, ada pilihannya. Tapi gue ya. Karena nggak apa-apa kan dia udah ngebel duluan sebelum dikasih itu. Ayo. Pergi ke theme park. Salah. Salah kurang satu. Ya nol dong gue. A, makan di resto mahal. B, ke taman bermain. C, tiduran di jalan. D, ngamen di taman. Kurang satu. Ya, udah. Ke theme park. Ya itu kan jauh. Pergi ke theme park. Iya juga. Sila. Menurut aku sih kita let go aja pertanyaan ini. Jadi sementara ini Sila yang menang ya? Iya. Oke. Okay. Nah ini gampang. Sila Indonesia. Di mana Rangga dan Cinta bertemu lagi di AADC kedua? Kota apa? Jogja. Iya, Jogja. Bukan Amerikanya maksud lu kan? Nah, sebetulnya ada pilihan pertanyaan menjebak kayak tadi gue jawab ternyata ada ABC-nya apa gitu kan. Dia dua, kita dua. Oh iya. Sorry, kalau gue boleh koreksi. Jadi sebenarnya mereka ketemu di Bantul. Iya benar. Bantul itu adalah bagian dari Jogja. Benar. Tapi kan pada saat mereka bertemu pertama kali itu ada di sebuah kafe kan? Coba cek kafenya di... Kayaknya Prawiro Taman deh. Iya benar. Kalau itu Jogja dong? Jogja, benar. Oh, jadi benar deh. Ya. Oke. Okay. Sorry. I said I love this song. Ya. Ya, lagi nyelengarin lagu apa? Gue tahu. Oh ya. Ya lagu The Smiths kan? Lagu The Smiths. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah. Minus satu. Jadi kamu minus. Bentar dulu, pertanyaannya apa? Apa yang dikatakan oleh Summer setelah itu? A. Summer bilang, what's your favorite song? B. Tom bilang, you also like Smiths? D, Summer bilang you have good taste in music. D, Tom bilang we have something in common. Siapa sih? Nirina ya? Yeah. Have good taste. Yeah.
Satu, aku dapet. Kalau gue lupa jadinya, lagunya tuh Disturbing Man atau The Panic yang diputar. Apa Heaven Knows I'm Miserable Now? Iya, itu. Heaven Knows I'm Miserable Jadi Now. Jadi sekarang dia sedang mengekspresikan seberapa sebentar pengetahuan dia terhadap sebentar musik, makanya dia bawa speaker kemana dan bisa menyesuaikan mood dan penontonnya siapa, itu bisa disesuaikan. Saya mah cari uang pacarannya jual kalender bajakan dari Morrissey dan The Smiths waktu itu. Oh. Ya. Karena bajakan gak ada yang resmi, kita print. Saya ngelakuin pembajakan, maaf ya, tidak akan terulang lagi, itu waktu muda dan bodoh lah. Nembak ya. Oh, ya. Apa warna dress yang dikenakan Mary? Merah. Betul. Oh, merah. Dengan soundtrack ada Nick Cave and the Bad Seeds dengan judul. Siap. Karena ya. Musik ya. Berarti Ringo jadi nol kan? Alright, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just, you know, it's gonna haunt me the rest of my life. Aduh. Apa yang dikatakan cowoknya? Ethan Hawke, ah? Ya, kepada ceweknya selain setelah ini. Omongan tadi? Ya. A, bilang kalau dia jatuh cinta sama Celine. Ya. B, nanya apakah Celine udah punya pacar. Ya. C, bilang kalau dia masih pengen ngobrol. Ya. D, nanya bolehkah dia ikut Celine ke rumah. Ah! B! Apakah Celine punya pacar? Ya. Salah! Bukan! Sila dulu. Dek, bolehkah dia mau ikut ke Paris? Salah. Tadi, apa? Tinggal pilih dong. Tadi? Tinggal A atau C. Oh iya. Jadi biar sama-sama C deh, gua. Oke, terlihat ya. Bener. Tak ketok. You know, it's gonna haunt me the rest of my life. What? I wanna keep talking to you. Bener! Gua lupa itu ya. Berarti kita jadi satu sama dong. Satu. Ya kan kurangin, satu semua ya? Iya, satu semua. Ya. Dengan hasil akhir rongkong trivia quiz, Sila dapat angka 1, sempat 2 tapi dikurangi 1. Saya pun juga memiliki nilai 1. Ini Rina yang sebenarnya 1 tapi dia merasa 0. Tapi iya, kenapa ngerasanya 0 loh. Terima kasih sudah menyaksikan kita dan jangan lupa saksikan Jatuh Cinta seperti di film-film di 21 nantinya mulai tanggal 30 November 2023. Sampai ketemu di bioskop. Bye. Videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.